Sebab tu ramai yang dah pindah ke sana, ke bukit ke sana. Kemboja. Dia dekat Kemboja dengan dekat negara Jepun dengan Kemboja. Dulu dia ada satu macam kumpulan bukit. Orang tak tahu dekat sana tu Kemboja. Hanya tahu lintang bukit tu untuk selamatkan diri je. Semua dah ke Kemboja. Yang kelompok yang tinggal yang sikit lagi dia tak pergi. Tapi dia buat sendiri, dia bukan Islam. Lama-lama dia tak ajar anak dia. Sekarang dia dah jadi sesat. Dia jadi agama lain, agama Islam sesat. Sekarang masih ada dekat Vietnam setengah tu. Orang Melayu Champa ni ramainya pergi ke Kemboja. Sebab tu sekarang kita sebut Melayu Champa, Melayu Champa. Semua kiranya untuk orang Kemboja. Tapi bukan orang Melayu Champa tu dari Vietnam. Kawasan Melayu Champa lepas tu bergerak ke Kemboja. Di masa tu pertama bergerak macam tu, ada satu kumpulan orang Melayu Champa juga. Dia lalu lagi dan dia masuk dalam hutan-hutan dekat selatan Vietnam. Dulu tu selatan Vietnam ni bukan Vietnam punya, pun Kemboja punya. Sampai tahun abad 19 orang Vietnam tu dia masuk penduduk, dia penuh dekat selatan ni. Lama-lama dia boleh ambil kawasan selatan ni. Sebab kawasan selatan ni orang Khmer tu sikit. Dan dia masuk penuhi, dia banyak dekat sini. Jadi dia tak perang atau apa, dia dah boleh ambil tanah ni. Dan orang Melayu Champa yang larikan diri ke tanah Kemboja dulu tu, sekarang jadi orang Vietnam balik. Sebab dia dapat ambil tanah itu jadi tanah dia. Sebab tu kampung saya, kampung Melayu Champa ni, kita nak macam besok kita pergi ni, itu dulu tu tanah Kemboja. Tapi macam dia dah ambil balik, jadi orang Melayu Champa kat sana. Sekarang jadi orang yang Vietnam balik. Tapi yang itu memang orang yang lari, semacam orang Melayu Champa ke Kemboja. Orang Melayu Champa tu sesiapa larikan diri, baru masih ada Islam yang macam ortodok punya. Kalau sesiapa tak lari diri dan tinggal lagi dekat tanah asal tu, dah jadi agama lain. Macam dia panggil diri dia Islam Bani. Orang Islam Bani tu dia sambah dua Tuhan, Tuhan Allah dengan Muhammad dia kata. Dan cara dia baca Al-Quran dia beza. Bulan Ramadan semua pun dia puasa. Tapi dia macam ada masjid dia, dan imam dia dalam masjid itu tanggung semua orang dekat kampung. Macam dia sembahyang, puasa, dia buat semua amalan dia. Tapi orang kampung tak tahu apa-apa, hanya hantar duit dengan makanan bagi dia untuk dia tanggung semua bagi orang kampung tu. Tapi cara dia sembahyang atau dia buat upacara apa dalam agama Islam pun macam beza dengan kita. Dan ada sesat sebab dia ada campur dengan Tuhan-Tuhan lama orang Melayu Champa punya. Dengan dia pun ada perjayaan lain. Dalam kampung dia, kawasan kampung dia tu, dia tak boleh makan macam-macam, tak boleh makan babi. Tapi anak murid semua dia datang kat dalam bandar untuk dia belajar dalam universiti. Dia dah bebas, dia dah boleh makan. Orang Melayu Champa tu dia terpisah. Macam dalam kawasan Vietnam ada, dekat kampung saya tu, Cedok tu, sejauhnya dalam 600 km dah kalau nak datang ke kampung Melayu Champa dekat tempat asal tu. Tapi dalam tahun 1945 orang Melayu Champa dekat kampung saya tu dia baru tahu. Sebab dah lama-lama lari macam tu, tak tahu asal usul lagi. Tidak tahu macam kita ada punya saudara dekat sana atau semua, tak tahu. Dari tahun 1945 orang kat kampung saya baru tahu dekat sana tu ada saudara macam dah sesat kat agama. Sebab tu orang buat satu kelompok, satu kumpulan untuk datang kat sana dakwah. Dakwah kampung tu. Tapi orang Melayu Champa dekat sana tu dia kuatkan macam percayaan dia. Dia kata orang Melayu Champa dekat selatan ni sedang bawa agama lain, agama syaitan bagi dia. Sebab tu ramai orang dah dikena bunuh. Di masa itu, di tahun 1972, perangkan orang Melayu Champa dengan orang Melayu Champa sebab beza agama. Tapi dengan usaha orang Melayu Champa di selatan, sekarang dekat sana ada dua kampung bermasuk Islam. Dia tukar balik orang Bani itu, dia tukar balik, dia masuk Islam balik dan bina 4 buah masjid. Di tahun 1975 orang komunis masuk, dia halangkan, tak bagi kita datang kat sana dakwah.
dia tak suka agama dan dia tak nak agama Islam berkembang. Baru dihalang. Siapa datang ke sana dakwah orang macam Islam Bani itu masuk Islam balik, dia kena tangkap. Tapi walaupun macam tu, sekarang agama Islam pun berkembang. Sebab anak murid dekat sana, dia datang dalam bandar Ho Chi Minh ni untuk dia belajar. Dia jumpa dengan orang Islam dalam bandar ni, dia tengok dan dia tahu agama dia punya tu agama sesat. Dan ramai yang masuk Islam. Tapi orang tua-tua dekat kampung